apa sebenarnya Tan Sri nampak impact dia kepada Felda ataupun impact dia kepada certain individu? Adakah ia bertujuan untuk untuk individu? Saya punya bottom line sekarang, kita nak balita. Okay. Saya situ. Itu je kan? Yang lain-lain, siapa jadi kontraktor, siapa bertinggi bangunan, apa nilainya semua tu, saya tak minat. Mana kan? Tan Sri tak berminat untuk menyambung projek saya ni? Saya tak berminat dengan cerita pembangunan dia punya story, apa cerita pembangunan, siapa kontraktor, apalah siapa ni, apa perancangan dia nak buat, saya tak minat. Dan lembaga pun tak minat. Lembaga hanya dah buat keputusan, kita nak mengambil tindakan undang-undang, nak dapat balik tanah. Bila keputusan tu dibuat? Dia punya keputusan buat 15 June 2017. Oh, dah buat keputusan untuk buat apa? Sebenarnya dah suspending the pending dia punya pandangan daripada pihak kawal selia Felda, okay. Kan? Pihak menteri bertanggungjawab pasal Felda, pasal dia melibatkan PM kan, dia sebagai menteri, dia dah tahu. Mana isu ni, mana Tan Sri memang dah tahulah, cuma sukar untuk ambil tindakan lah boleh ni sebenarnya. Tak, bukan di peringkat Felda, bukan kita sukar ambil tindakan, kita tidak ambil tindakan, tetapi kerana kita ni agensi kerajaan, jadi macam saya katakan tadi kan, kalau kita nak katakan kita nak minta letak private caveat pun sampai kita kena rojok permintaan kita tu kepada pengurusi esko tanah, itu maknanya apa yang kita nak buat selanjutnya kenalah ada rojokan-rojokan kepada pihak yang yang ada kepakaran, ada tanggungjawab, ada apa, untuk kita tahulah apa nak buat kan. Jadi di pihak Felda itu tindakan kepada orang luar yang memiliki tanah ni, di peringkat Felda sendiri orang yang meluluskan itu, itu dia akan dibuat audit tersendiri lah. Itu audit dibuat oleh pihak JPM juga. Pihak JPM akan buat audit kepada proses keseluruhan, keputusan, rustabinya dan sebagainya. Jadi seperti macam Dato' Zack kena baru ni, dia kerana isu yang kecil ditubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk menyiasat. Saya ada kat situ masa tu, kena halau. Okay. Jadi Tan Sri melihat dekat perlu mewujudkan satu siasatan pasukan menyiasat khusus daripada badan luar untuk melihat. Kita dah ada kita punya legal, legal yang pihak peguam, syarikat peguam yang menasihat kita dan yang membuat kajian dan penyelidikan audit, legal audit lah, dari segi prosesnya dan sebagainya. Kita juga ada dah, kerana dah kita serahkan perkara ni, dah kita minta pandangan daripada pihak kawal selia Felda, dia pun ada buat dia punya audit dia sendiri. Jadi kita nak bandingkan pandangan kita lah, bila tu masing-masing, bila nak bandingkan dari segi kita siasatan, kita tunggu di Malaysia siasatan mana aspek ikan berkaitan dengan isu ni saja. Bagaimana dengan isu-isu lain yang berkaitan dengan Felda, adakah macam yang related to individu-individu yang meluluskan ni, adakah itu akan dibuat kajian? Itu akan termasuk situ lah, pasal dia punya apa, dia punya legal audit itu akan balik kepada awal kan, kepada bila dia keputusan itu dibuat dan sebagainya, proses. Sebab tu bila audit dalaman dibuat ni, biasanya dia tak akan umumkan dia umum. Betul. Jadi adakah tindakan dari segi pihak Felda sendiri, apakah tindakan yang boleh di-expect sebab dia membabitkan amanah Felda Settlers sendiri? Jadi apakah tindakan yang boleh tansi? Dia bukan melibatkan Settlers, melibatkan pihak lain, dia melibatkan agensi. Tanah ni milik agensi, Felda sebagai agensi. Tak ada siapa, Settlers pun tak bayar pun. You kata amanah kepada Settlers, tak ada sebenarnya. Pendekatan tu salah, itu political punya statement. Diorang mainkan isu ni sebagai politik atau tak? You tak boleh layankan, you tak boleh katakan ini apa benda yang tak betul kan. Benda yang betulnya ialah kita pemilik Felda sebagai agensi kerajaan, pemilik tanah tu. Jadi tanggungjawab kita ialah untuk kita jaga tanah tersebut. Betul. Dan kalau saya dan kalau lembaga umpamanya tak berminat dari segi pembangunan tanah itu dalam keadaan sekarang kan, mengapa tak kita ambil tindakan untuk dapat balik tanah itu? Itu yang kita punya tindakan seperikat untuk projek ni sajalah. Dan kalau soal kesalahan mana-mana pihak ataupun itu pun akan timbul nanti, pasal itu di audit oleh kawal apa bahagian penasihat undang-undang JPM.